Mana? Luar ayo. Sampun nak karo. Sampun nak ambil lah ame. Ya, ayo. Yang di sini lagi anak-anak ini. Oh, kali aku benar. Sampai bersih ya. Kita nanti Agustusan kita lomba karung yo, balap karung. Mana nori mando? Apa? Banyak itu baru teriak Indonesia sama-sama baris tidak dapat Jadi adik-adik,
besok kita bersih-bersih sekolah lagi ya. Bersih sekolah, nanti kita adakan acara lomba balap karung, makan kerupuk sama lomba kelereng buat 17 Agustus. Ya. Jadi adik-adik nanti kita sama-sama bersih-bersih lagi sekolah ya. Nah, sekarang nanti adik-adik teriak Indonesia. Yo. Yo, 1 2 3. Indonesia. 1 2 3. Indonesia. 1 2 3. Indonesia. Moro. Kakak Moro. Anda mimi kan. Sini sudah, duduk sini, saya kasih rokok ini. Duduk dulu. Sini sudah. Kenapa kaki itu? Kaki rokok. Hah? Kaki ini. Sakit. Injak kaca kah? Ikat boleh. Hmm? Ikat. Ikat. Iya, ini boleh. Ih. Kenapa itu? Kenapa? Kena batu. Pakai sendal toh. Pakai sepatu. Ah. Kenapa? Jelek. Kayunya jelek. Bapak Moro, babi di rumah banyak sekali. 18 ekor. Sekalian hari ini kita mau mencari daun sirih ya, sambil melihat sekitar daerah pedalaman. Kita lihat ini arahnya, jalannya menuju ke rumahnya Bapak Moro. Leo, Leo, sini. Sini Leo, sini. Sini Leo. Sini. Leo, sini. Ah, sini Leo. Anjing terbaik kamu. Jangan nakal ya, jangan makan babi ya. Ayo Leo. Ayo. Eh, sini. Leo, sini. Ya, Mama kemana ya? Kebun. Yaudah Mama, dadah. Kita mau cari daun sirih dulu Mama. Nah ini rumahnya Bapak Moro ya. Tapi rumahnya kosong karena ada kegiatan duka di gereja. Leo. Sangat sepi sekali. Enggak ada. Bapak Moro enggak ada di rumah. Kita cari daun sirih buat obat mata. Takut dia. Hei.
nyerang boys, babi nyerang, babi nyerang, babinya nyerang. Takut ke anjing kamu anjing? Leo, kamu kenapa takut? Aduh. Babinya nyerang, babinya nyerang guys, bahaya. Hampir kita diserang babi gara-gara mau nyari daun sirih. Tapi untung aja babinya nggak ada tanduknya, jadi masih agak gak terlalu berbahaya. Ini adalah medan dengan penuh lumpur. Jadi di sini juga sumber air ya, sumber air semua masyarakat mengambil air dari sini. Bisa dilihat airnya guys, deras sekali. Airnya sangat jernih. Ini asli mata air ya. Enggak. Babinya mau nyerang guys, babinya mau nyerang, babinya mau nyerang. Leo, 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 sini Leo. Kenapa Leo takut? Aduh. Ini adalah sumber. Sumber mata air semua masyarakat dari sini. Jadi airnya ditampung di dalam. Setelah itu dialirkan ke dalam drum. Setelah itu dialirkan lagi ke bawah saring. Jadinya air sangat berlimpah. Ini sangat murni sekali airnya. Jernih banget. Oh, yang ini agak kotor guys karena ini tempat main-mainnya babi ya. Hutannya tidak terlalu lebat. Itu daun sirih kah? Ya. Bukan itu kayaknya. Mana dah? Bukan. Bukan kayaknya. Bukan toh? Itu? Bukan daun sirih itu bro. Babi guys, banyak sekali. Air sangat melimpah sampai penuh drumnya. Penuh. Itu penuh juga dong ya? Penuh itu. Ludak ya, be. Kalau ditutup rapat malah jebol. Iya, tidak ngalir dia. Hmm? Tutupnya kalau kita rapat tidak bagi orang masuk. Oh iya betul. Makanya kemarin bandar dengan miripnya, iya bang. Itu pasti tutupnya rapat kan di. Buat sedikit. Ada jarak masuk, ada tekanan. Naik pasang ini, kita turun balik naik lagi toh. Tadi boh. Air sangat banyak. Tapi kayaknya bukan daun sirih nih. Daun sirih kan bukan itu? Jangan sampai salah daun, mataku makin parah loh. Thank you.
lihat ada anjing itu. Apa bang? Anjing lagi mana? Tarik. Babi semua, babinya babak moro. Nyusui guys, babi nyusui, nyusuin dia. Babi ini ya, deket banget ya, gak takut sama orang. Nyusuin dia. Oke guys, kita sudah selesai mengambil daun sirih. Setelah ini kita kembali. Ya, capek juga. Ke tempat duka. Pilih. Kenapa tidak mau lihat, pilih? Sombong sekali sekarang. Pilih. Kenapa tidak mau lihat? Sombong sekali sekarang, tidak mau lihat. Kenapa? Pilih, tidak mau sekarang lihat-lihat saya. Tidak mau ke pos sekarang. Ayo. Dia masuk televisi toh. Ya toh. Masuk televisi nanti. Jadi beginilah kehidupan masyarakat Papua ya, di wilayah Puncak Jaya. Jadi mereka ini sedang main voli. Jadi kegiatannya hanya main voli. Rata-rata mereka menggunakan pakaian militer, pakai baju tentara, celana hijau kuning, lorek-lorek itu, terus pakai sepatu boot. Seperti ini ya kehidupannya. Tito, apa Tito?
Jadi main volinya lucu ya mereka ini. Enggak ada yang main sembah-sembah, hanya main lempar-lempar bola aja. Jadi seperti ibu-ibunya, dia kegiatannya hanya main-main seperti ini, main kelereng. Lanjut sudah main kelereng. Tidak apa-apa, lanjut sudah. Tidak apa-apa. Jadi dia malu kita liatin ya. Jadi tampang-tampangnya menyeramkan semuanya. Mana Kak Loli? Gimana? Apa? Apa kuat? Apa kuat? Apa kuat? Ah, diam saja. 3. Jadi inilah ibu-ibunya ya. Jadi mereka setiap sore kegiatannya melihat poli. Oh, apa lagi ini? Jadi bisa dilihat ya, di sini mereka kegiatannya setiap sore nongkrong, lihat voli. Walaupun hujan tetap aja lanjut, gak ada berhentinya. Jadi anak-anak kecil gitu, dia ibu-ibunya kalau mau angkat anak kecilnya itu dimasukkan dalam token, terus digendong pakai token ini ya. Jadi anaknya dimasukkan dalam token terus digendong. Ini kegiatan apa ya, maksudnya kehidupan di masyarakat Puncak Jaya. Walaupun hujan tetap aja lanjut main main voli. Ini seperti ini. Ayo, 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 ayo,